Hai semua, berikut ini cara melihat atau mengecek RAM di HP Samsung A03 Core. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan. Nah, di bagian ini pengaturan ataupun teman-teman bisa tarik di sini panel notifikasi. Nah, di sini juga ada pengaturan ya teman-teman ya. Jadi kita boleh pilih salah satu. Nah, di sini saya masuk di bagian pengaturan yang ini. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian Smart Manager ya teman-teman ya. Nah, dia di bagian bawah, teman-teman silahkan tarik saja. Nah, ini Smart Manager, teman-teman silahkan klik. Nah, di sini ada baterai, penyimpanan, dan memori. Nah, untuk melihat RAM yaitu di bagian memori ya teman-teman ya. Nah, di bagian ini. Nah, di sini untuk meringankan RAM-nya teman-teman bisa klik hapus sekarang di bagian yang ini ya. Nah, ini sedang bersihkan aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka ya teman-teman ya. Nah, di sini tersedia 1 GB ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa juga baca ada keterangan ya, sistem dan aplikasi yaitu terpakai 844 MB, kemudian ruang tersedia ada 1 GB, kemudian dipesan 200 MB ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah menghapus tadi ya, jadi kembali menjadi 1 GB. Oke teman-teman, sekian saja untuk cara melihat atau cara mengecek RAM di HP Samsung A03 Core. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.